Tretan Madura TV guna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, ribuan santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Khalil Bangkalan menggelar pawai obor menuju Taman Makam Pahlawan. Usai berjalan kaki sejauh 5 km, para santri melaksanakan pembacaan tahlil dan doa bersama di Makam Pahlawan. Kiai Nasi Ashol mengatakan, pawai obor dan doa bersama di Makam Pahlawan ini sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Di samping itu juga, mendoakan para pahlawan yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Indonesia. Kita ingin menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dari kaum pesantren ini sangat besar. Dari Bangkalan, Husain Al-Katiri, Madura TV melaporkan. Dirgahayu Republik Indonesia. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.